Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini saya mau jemput anak majikan di Red Sea Mall. Yuk tonton terus video saya sampai selesai, oke? Tuh lampu udah pada nyala. Ini udah mau jam 7 padahal ini, tapi masih terang gini ya tuh. Soalnya kalau musim panas itu waktunya itu agak panjang ya. Jadi maghribnya itu jam 7 lewat baru adzan maghrib. Sekarang udah 24 jam jadi sibuk. Aduh, sekarang mah udah 24 jam sih dibuka. Jadi sibuk pekerjaan. Tuh sekarang pertokoan udah pada buka, restoran-restoran aja udah pada buka sekarang, makanya jam segini tuh lagi rame-ramenya ini. Udah jam 7 belum adzan ya, jam 7 lewat sih sekarang adzannya. Di Indo jam 7 udah sholat, udah mau sholat Isya, di sini maghrib aja belum. Macet lampu merah ini ah. Kalau udah dibuka lockdown begini udah penuh. Cepetan, aduh, ntar keburu merah lagi. Ini gimana sih? Jalan di Arab itu enak ya, lebar. Aduh, coba ini. Kalau di kita mah kayak jalan tol, tapi di sini kan nggak ada jalan tol, nggak bayar sini tuh. Jalan gratis semua, sini tuh nggak ada yang bayar. Coba kalau di Indonesia jalan nggak bayar ya, nggak ada jalan tol. Enak mungkin. Oh, kalau ke laut ini ramai makanya. Aduh, jam-jam segini tuh pasti macet. Kalau di laut. Udah ngantri putar baliknya aja udah panjang. Ini mah. Udah mulai macet ini.
kayaknya nih orang lebih senang maghrib-maghrib begini pada di laut kan, enak. Ini yang dinamakan Tarik Malik, kalau orang Saudi bilang Tarik Malik, jadi jalan raja di sini tuh. Ini semua jalan ini kamera. Kalau kita ngangkat telepon nggak pakai sabuk, udah ini kena kamera, kena tilangan ini. Nggak pakai itu apa? Kecepatan lebih dari ukurannya, ini kan ukurannya 100. Harus ya harus 100 gitu, di bawah 100 lah. Lewat dari 100 udah kena kamera. Polisinya nongkrong, ada nongkrong tuh. Soalnya udah mulai rame sih, macet. Kalau nggak begitu, nanti macet orang serabat, serobot, serabat, serobot. Orang sini tahu sendiri ban mobil itu. Wah, nggak sabaran. Yo, ban mobil pada kencang-kencang sini tuh. Orang jalannya enak sih, jalan enak, mobil bagus-bagus. Siang-siang orang sini itu ngegas mobil itu, aduh gak karu-karuan. Nah ini yang dinamakan Red Simol nih, sebelah kanan ini nih. Ini tempat parkir ini yang panjang ini. Ini tempat parkir. Tuh berapa tingkat ini tempat parkirnya. Ini tempat parkir, ini lihat. Panjang. Karena kan di bawah juga nggak cukup sih. Ini mal paling rame kayaknya. Jadi tempat parkirnya aja ini tempat parkir. Ini sekelilingnya nih tempat parkir ini. Ini kalau udah normal, penuh nggak kayak begini nih. Kalau udah normal penuh, ini macet. Sekarang aja belum 100% normal sih, baru buka 1-2 mungkin toko aja di dalamnya itu. Nah, ini lihat. Ini sekelilingnya ini tempat parkiran ini nih. Banyak lampunya ini bioskop. Bioskop Red Simol ini nih. Ini nih bioskop nih. Ini parkirnya aja mahal ini di sini. Sekarang belum buka tuh. Masih tutup bioskopnya, kan enggak boleh ngumpul-ngumpul orang. Mahal ini parkirnya aja di sini. Let's
kopi ini panjang dari sana. Supermarket ini pintu danau. Ini di sini nih. Pintu danau. Kalau ke laut enak ini kayaknya. Ramai ini maghrib-maghrib begini nih. Ini biasanya di pintu 5 ini anak majikan ini. Ini ada hotelnya segala ini. Ini hotelnya ini nih. Di Red Sea itu komplit. Ini biasanya di pintu ini nih, pintu 5. Babka, mana Bab Hamsa? Hello, the Hedrick. Taip. Nah, ini pintu 5. Sini ini parkiran semua tuh. Ini kalau lagi macet, kalau udah dibuka normal ini macetnya ini di sini. Benar-benar. Ini hotelnya ini nih. Jadi komplit kalau di sini itu ada. Nah, oke teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan menghibur. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.